Terkait pergantian pucuk pimpinan di jajaran kepolisian daerah dan juga Kodam 17 Cendrawasih, maka Sekretaris FKPPI Provinsi Papua, Syafruddin Dairlan, mengharapkan kepada Kapolda dan Pangdam yang baru untuk tetap memberikan rasa aman bagi masyarakat yang hidup di tanah Papua. Berikut ini pernyataan Sekretaris FKPPI Provinsi Papua, Syafruddin Dairlan. Yaitu Bapak Irjen Polisi Veteran Dr. Raffi Amar, kami pengurus daerah Keluarga Besar Rektorat Provinsi Papua mengharapkan bahwa dalam pelaksanaan tugas, karena kami kenal beliau adalah sosok Polri yang humanis, sehingga demikian penanganan segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan di seluruh Provinsi Papua bisa dilakukan dengan baik, terutama di dalam penanganan kriminalitas, korupsi terutama,